Hai hai hai, assalamualaikum sobat YouTube, para mam dan bunda-bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas ya, amin. Alhamdulillah, aku masih bisa share kegiatan aku lagi di hari ini. Di subuh hari ya mams ya. Ini aku mau buat sarapan untuk Pak Su. Nah, ini aku mau membuat pisang goreng ya mams. Ini aku pakai tepung terigu aja ya mams, karena tepung berasnya nggak ada. Oh iya, maaf ya mam, suara aku ini agak ini apa, karena aku ini apa lagi sakit tenggorokan, jadi mohon maklum aja ya mam, suaranya rada-rada aneh gini. Ini lanjut aku setelah aku buat adonan apa tepung pisangnya. Ini aku potong-potong pisangnya yang mau aku goreng. Oh iya, para mam, hari ini buat sarapan apa? Aku hari ini buat sarapan pisang goreng aja, yang simpel-simpel aja ya mams. Alhamdulillah, setelah selesai memotong pisangnya, ini lanjut aku mau menggoreng pisangnya ya mams. Oh iya, aku mau ucapin terima kasih banyak kepada sobat YouTube, para mam, dan bunda-bunda hebat semua yang telah sudi mampir di channel YouTube aku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua, amin. Nah, bagi yang baru klik video aku dan baru menemukan video aku, tolong bantu support channel aku dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng biar aku makin semangat buat video-video selanjutnya dan biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, setelah selesai menggoreng pisangnya, ini apa? Aku mau lanjut jemur pakaian ya mams. Ini juga Pak Su udah berangkat kerja dan udah sarapan. Ini bajunya udah di apa dicuci tadi malam, cuman aku nggak videoin karena ribet ya mams ya. Ini lanjut aku mau jemur-jemur pakaian dulu. Semoga kalian gak bosan ya mam menonton video-video sederhana aku ini.
Setelah selesai menjemur baju, aku lanjut mau masak ya mams. Ini ikannya tinggal aku goreng aja karena kemarin udah aku bersihin dan aku kasih bumbu, jadi aku tinggal goreng aja. Lanjut, setelah selesai aku menggoreng ikan, ini aku mau masak sayur kol, tumis sayur kol. Ini bawang merah, bawang putih aku iris-iris aja ya mams ya. Kemudian aku tumis sebentar sampai harum. Nah, lalu aku masukin kol yang sudah aku iris-iris kecil dan sudah dicuci bersih ya mams ya. Nah, kemudian aku aduk-aduk. Kemudian aku tambahin ikan teri sedikit ya mams ya. Kemudian aku tambahkan cabai rawit yang sudah aku iris-iris biar ada terasa pedas-pedas gitu ya mams ya. Ini tuh aku tambahin air sedikit aja ya mams. Tapi kalau tergantung selera kita ya mams. Kalau pengen banyak air ya tambahin aja banyak. Tapi aku nggak suka. Jadi aku tumisnya sedikit, pakai sedikit air aja ya mams. Nah, lalu kemudian ini aku tambahkan daun bawang, sedikit daun bawang ya mams. Kemudian aku aduk-aduk lagi ya mams. Nah, jika dirasa udah masak, lalu kita angkat. Oh iya, jangan lupa ditambahin penyedap rasa secukupnya ya mams. Ini aja menu sederhana kami ini ya mams. Pagi kita makan pisang goreng, dan untuk tengah harinya kita ada ikan goreng sama sayur kol tumis ya. Para mam pada buat menu apa hari ini untuk makan siangnya, komen dong. Oke mam, sampai di sini dulu videonya ya. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat buat video-video selanjutnya. Terima kasih.